USS Freedom adalah kapal perang jenis kapal tempur kelas littoral yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini adalah salah satu dari dua varian LCS yang dikembangkan oleh Amerika Serikat untuk operasi di perairan dangkal, termasuk di wilayah pesisir sungai, dan danau. Berikut adalah beberapa informasi tentang USS Freedom. USS Freedom adalah kapal pertama dari kelas LCS Independence, yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi kelas kapal LCS yang pertama. Ini adalah kapal demonstrasi yang digunakan untuk menguji konsep dan teknologi baru yang digunakan dalam desain LCS. Kapal ini memiliki panjang sekitar 115 meter dan lebar sekitar 17 meter. Deplasemennya mencapai sekitar 3.000 ton. USS Freedom dilengkapi dengan berbagai sistem propulsi, termasuk mesin diesel dan turbin gas yang memberikan kecepatan tinggi. LCS dirancang untuk berbagai misi, termasuk perang anti kapal selam, anti pesawat, dan anti permukaan, serta misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kapal ini juga dilengkapi dengan berbagai senjata, termasuk meriam otomatis, rudal, dan peralatan tempur lainnya. USS Freedom telah digunakan dalam berbagai latihan dan operasi militer internasional. Kapal ini juga telah digunakan dalam misi bantuan kemanusiaan, seperti operasi pasca gempa bumi di Haiti. Salah satu fitur utama dari kapal LCS adalah kemampuannya untuk beroperasi di perairan dangkal dan berdekatan dengan garis pantai. Hal ini memungkinkan kapal ini untuk mendukung operasi di lingkungan pesisir yang sulit dijangkau oleh kapal perang besar. Kapal-kapal LCS dirancang dengan konsep modular, yang berarti mereka dapat dengan cepat mengganti modul yang sesuai dengan misi yang akan dijalankan. Misalnya, kapal ini dapat dilengkapi dengan modul anti kapal selam atau modul bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan. USS Freedom adalah salah satu kapal LCS pertama yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut dalam operasi di perairan dangkal. Kapal ini adalah salah satu contoh dari upaya untuk memodernisasi dan melengkapi Angkatan Laut Amerika Serikat dengan kapal yang lebih sesuai dengan tantangan dan tugas-tugas masa depan. HMAS Sydney adalah nama yang pernah diberikan kepada beberapa kapal perang yang melayani dalam Angkatan Laut Kerajaan Australia. Kapal yang paling terkenal dengan nama HMAS Sydney adalah kapal penjelajah ringan yang berjuang selama Perang Dunia II. Berikut adalah informasi tentang HMAS Sydney yang paling terkenal. HMAS Sydney adalah kapal penjelajah ringan kelas Leander yang dibangun untuk Angkatan Laut Kerajaan Australia pada tahun 1930. Kapal ini menjadi sangat terkenal karena berpartisipasi dalam pertempuran bersejarah melawan kapal penjelajah berat Jerman KMS Cormoran pada tanggal 19 November tahun 1941. Pertempuran ini terjadi di perairan lepas pantai barat daya Australia dan berakhir dengan tenggelamnya kedua kapal tersebut. HMAS Sydney dan seluruh awaknya, termasuk Komandan Joseph Burnett, tewas dalam pertempuran tersebut. Kapal tersebut hilang selama puluhan tahun dan ditemukan pada tahun 2008 di dasar laut. HMAS Sydney menerima berbagai penghargaan atas pengabdiannya selama Perang Dunia II, termasuk penghargaan unit meritorius dan penghargaan pertempuran. HMAS Sydney adalah kapal induk maju kelas Majestic yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Australia. Kapal ini beroperasi pada tahun 1948 hingga 1958 dan kemudian dijual ke Angkatan Laut Brasil, di mana ia diberi nama Nael Minas Gerais. Kapal ini digunakan dalam berbagai latihan militer dan operasi di kawasan Asia Pasifik selama masa dinasnya di Angkatan Laut Australia. Setelah dijual ke Brasil, kapal ini masih beroperasi hingga pensiunnya pada tahun 2001. Setelah pensiun, Nael Minas Gerais dijual sebagai barang bekas logam. Kapal ini telah dihancurkan untuk daur ulang.
HMAS Sydney adalah kapal yang paling terkenal dengan nama tersebut, terutama karena keterlibatannya dalam pertempuran dengan KMS Cormoran. Kapal ini dihormati dan dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Angkatan Laut Kerajaan Australia dan sejarah Perang Dunia.